Ya, kembali lagi bersama channel Jadwal Laga. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai Piala Dunia U17 2023 serta hasil pertandingan, top skor sementara, top as sementara, bagan 8 besar dan jadwal berikutnya. Namun sebelumnya jangan lupa. Untuk selanjutnya merupakan hasil pertandingan Piala Dunia U17 2023 pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, di mana timnas Prancis mampu mengalahkan timnas Uzbekistan dengan skor 1-0. Timnas Mali menang tipis atas timnas Maroko dengan skor akhir 1-0. Dan untuk selanjutnya merupakan top skor sementara Piala Dunia U17 2023 pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, di mana di posisi pertama ada Claudio dari timnas Argentina dengan torehan 5 gol. Di posisi kedua ada Roberto dari timnas Argentina dengan torehan 5 gol. Di posisi ketiga ada Rito Takaoka dari timnas Jepang dengan torehan 4 gol. Di posisi keempat ada Elias Kawa dari timnas Brazil dengan torehan 4 gol. Di posisi kelima ada Amer Saidov dari timnas Uzbekistan dengan torehan 4 gol. Berkimas dari timnas Amerika Serikat dengan torehan 3 gol. Sedangkan di posisi yang terakhir ada Idrissa Gueye dari timnas Nigeria dengan torehan 3 gol. Dan untuk selanjutnya merupakan top assist sementara Piala Dunia U17 2023 pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, di mana di posisi pertama ada Gonçalves dari timnas Brazil dengan torehan 3 assist. Di posisi kedua ada Abdul Mali dari timnas Maroko dengan torehan 3 assist. Untuk posisi ketiga ada Carles Hermann dari timnas Jerman dengan torehan 3 assist. Di posisi keempat ada Ibrahim Diarra dari timnas Mali dengan torehan 3 assist. Juan Dalla di posisi kelima dari timnas Inggris dengan torehan 2 assist. Di posisi keenam ada Ismail dari timnas Prancis dengan torehan 2 assist. Di posisi yang terakhir ada Noah Darwin dari timnas Jerman dengan torehan 2 assist. Selanjutnya bagan resmi 8 besar Piala Dunia U17 2023 hari ini, di mana setelah pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Jerman, maka timnas Jerman mampu mengalahkan timnas Spanyol dengan skor akhir 1-0. Dan timnas Jerman masuk pada semifinal Piala Dunia U17 2023. Di pertandingan kedua, timnas Argentina mampu mengalahkan timnas Brazil, maka timnas Argentina masuk pada semifinal Piala Dunia U17 2023. Di pertandingan ketiga, 8 besar Piala Dunia U17 2023, di mana timnas Prancis mampu mengalahkan timnas Uzbekistan dengan skor akhir 1-0, dan timnas Prancis masuk pada semifinal Piala Dunia U17 2023. Selanjutnya, di pertandingan terakhir, 8 besar Piala Dunia U17 2023, di mana timnas Mali mampu mengalahkan timnas Maroko dengan skor akhir 1-0. Selanjutnya timnas Mali masuk pada semifinal Piala Dunia U17 2023. Dan untuk selanjutnya merupakan jadwal pertandingan semifinal Piala Dunia U17 2023 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023. Di mana timnas Jerman akan menghadapi timnas Argentina pukul 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau Apica Video. Selanjutnya timnas Prancis akan menghadapi timnas Mali pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar atau di Apica Video.
Ayo berikan pendapatnya di kolom komentar untuk tim favorit Anda.